Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Boyik TV, teman-teman. Kali ini kita ada di Pasar Malam Cikas, Ngabuburit nih. Kita dulu sempat review ini nih, tahu walik yang ini nih. Nah, sekarang itu lagi ramai banget ya, teman-teman. Kita ke sana lagi langsung ya. Nah, ini teman-teman yang dulu kita sempat review ya ini. Ini kita lihat prosesnya ya, teman-teman. Jadi ini banyak sekali ya, teman-teman. Ini adonannya. Yang banyak sekalian. Udah mau kita salah. Jadi ini menggunakan dua tungku ya, teman-teman. Nah, ini kita tanya langsung ya. Ini sebelah sini kenapa pakai dua tungku, Mas? Ini kenapa pakai dua tungku? Kalau ini kan buat isian. Buat ya yang 2000-an yang isian. Oh, buat yang 2000. Kalau yang ini yang original. Kadang kalau konter ya dipindahin ke bentuknya. Kalau konter langsung pindahin aja ya. Bukan buat ini setengah mateng itu. Ini buat ngembangin doang. Oh, buat ngembangin doang ini. Ngembang api gede di sini buat apa? Matengin doang. Jadi prosesnya seperti ini ya. Masukin. Ini tadi nyetok berapa kilo nih hari ini, Mas? Adonan. 30. 30 kilo. Oh no. Ini aja ntar jam berapa ya? Ini 30 kilo nih habis jam 7 ya. Prediksi habis ya. Kalau nggak hujan, ini kan cerah nih hari ini nih. Kalau ini sekarang berarti lagi bikin yang original dulu gitu. Si bakso. Kalau yang spesial udah cepat ya, paling goreng lagi kalau udah habis biar terasa. Oh gitu. Jadi yang nyetoknya yang isian. Oh isian. Itu yang di sana yang isian ya. Kalau yang ori lebih nyetok. Sangat yang ori. Oh yang ori cepat habis. Jadi paling laris yang ori ya, Mas. Kalau untuk harganya yang ori berapa tuh? 1000. Kalau yang isian? Isian 2000. Sekarang ada yang baru sih yang isi bahan telur bulur. Oh, yang baru ada ya, varian baru ya. Jadi ada jadi 6 ya, apa berapa? 6. Jadi 6 varian nih, teman-teman. Buat yang mau mampir, lokasinya ada di Pasar Malam Cipes, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ya. Lihat nih, ini di high press lah, high press belok kiri ya, lurus pas tikungan ya, teman-teman. Ini rame banget nih, ngantri. Kalau tahu nyetok berapa ini sekali jualan? Sekali jualan 3000 biji. 3000 biji ya. Ada di box ya di sini ya. Nah. Ini
stok tahunya ya, teman-teman. Kita lihat ada 3000 biji di sini ya. Nah, ini kita lihat ada boxnya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 box. 10 box ya, teman-teman. Ini tahunya. Ini udah habis 2 box nih yang udah digoreng nih. Jadi ini proses dari awal membuatnya ya, dari sana kemudian masukkan ke loyang ini terlebih dahulu, nanti untuk pematangan bisa dimasukkan ke wajan, ini wajan yang satu lagi ya. Ini yang sudah matang seperti ini ya teman-teman, kemudian diangkat. Pegangin itu. Tapi tanya itu apa? Kalau bulan Ramadan bukanya jam berapa ini Mas? Kalau itu kayak hari biasa jam 4. Jam 4 ya. Jam 4 nyampe jam 10 malam. Itu kalau malam Minggu nyampe berapa itu omsetnya? Omsetnya paling mentok kemarin tuh 4.200. 4.200 ya. Malam Minggu malam Senin itu ya. Karena paling rame malam Minggu malam Senin ya Mas ya. Hari biasa. Hari biasa standar lah. Standar aja minimal 1.800. Dapat teman-teman nih. Jadi ini bahannya apa aja nih Mas? Iya. Ini daging sapi sama daging ayam bisa. Oh, daging sapi sama daging ayam. Ada terigunya enggak? Apa? Pakai terigu enggak sih? Iya. Ini kan adonan bakso. Oh, adonan bakso. Jadi pakai terigu, daging sapi campur daging ayam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika di sini sudah setengah matang, pindahkan ke sebelah sana ya. Kita lihat ini si mbaknya sampai gak berhenti ngelayani dari tadi ya, belinya ngantri terus. Ini
ini baru tadi ngangkat, udah tinggal segini ya teman-teman. Ini udah ngangkat lagi nih. Nah. Gak nyampe setengah jam udah ngangkat lagi ya teman-teman. Sama telur puyuh. Beda sama ini original ya? Iya beda. Kalau ini kan ada isiannya, ini isinya cuma bakso. Harga yang original masih 1000. Masih 1000 ya. Masih harga low ya. Masih 1000 ya teman-teman untuk harga yang original di sini. Yang di sana yang ada isiannya yang di atas sana ya. Oke, ini udah menjelang buka puasa ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu videonya. Mudah-mudahan sedikit memberi informasi buat teman-teman yang mau atau lagi ada di daerah Cipes nih, bisa langsung main-main ke sini dan nyobain nih tahu walik ini ya teman-teman. Cukup sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.